terletak di poros Kecamatan Meral, dekat dengan kawasan pusat pemerintahan daerah Kabupaten Karimun. Seperti di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepri, Masjid Utama Kabupaten Karimun ini berdiri megah dengan desain kubah khas Timur Tengah. Desain bangunan berkubah dan menara yang tinggi adalah khas bangunan arsitektur Utsmani. Travelers berdiri di sebuah bukit di kawasan poros Masjid Agung Karimun, menjadi salah satu landmark religius di kota Tanjung Balai. Bagaimana keindahan serta kemegahan dari masjid ini? Bersama saya Sri Azizah, ikuti Eksotis Kepri selengkapnya. Masjid ini didominasi warna hijau dan kuning. Dua warna ini merupakan warna kebesaran bangsa Melayu yang banyak digunakan untuk bangunan pada masa Kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Warna ini adalah gambaran kemilau emas dan batu yakut yang banyak terdapat di surga. Masjid Agung ini terdiri dari satu kubah utama dan satu menara tinggi terpisah di pelataran yang luas. Kapasitas masjid dapat menampung 4.000 jemaah. Berdiri di atas lahan 75.000 meter persegi, masjid ini menjadi yang termegah di Kabupaten Karimun. Interior masjid jendela dibuat dari kaca patri bermotif bunga dengan bingkai kayu di pernis. Railing besi dan ornamen khas di dalam interior tampak indah. Sementara pelataran masjid terbuat luas dengan motif syaf rumput dan lantai yang dapat menyerap air. Traveler, jangan lewatkan kunjungi masjid ini bila mengunjungi Kabupaten Karimun.
Travelers, demikianlah wisata religi di Masjid Agung Kabupaten Karimun. Bersama saya Sri Azizah, nantikan episode eksotis Kepri selanjutnya.